Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Heri Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa pesan saya yang punya hobi berburu atau berpualang, disarankan jalan yang jauh supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Adapun poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong aja. Pasti juga senang, karena hobi sudah tersalurkan. Kalau bisa sih, ya kuali seger tur mebekel. Yang artinya sehat dan punya uang. Oke, ini saya ada paket kiriman dari Bapak Kurdiansah. Ini Bapak Kurdiansah dari Tarakan, Kalimantan Timur. Ini, kalau kirim chamber, ini chambernya ya. Ini chamber isinya, chamber viral gen 2. Kalau kirim chamber udah yang kedua ini. Nih, pengennya ini Pak Kurdiansah dijadikan unit. Pakainya popper kayu ini. Kalau yang awal pakainya demit anu ya. Ini sih pemesanan istilahnya disuruh ngerakitin yang ketiga ini. Yang awal itu demit anu beli chambernya di saya, semuanya di saya ya. Kalau yang kedua itu bomber taktikal, kirim chambernya Pak Kurdiansah juga, bukan ini. Saya hanya melengkapi waktu itu seperti apa, waktu itu yang saya lengkapi apa, tabung, regul, laras, setting sama Pak Ngurarte kayak gitu. Kalau ini bentar, saya buka dulu. Saya belum, nanti mungkin akan pakai popper kayu. Oh, ini manometer. Ini manometer. Ini regulator. Oh, paling kemungkinan ini ya disuruh. Ini regulator kode D, berarti ini tipe A. Paling nanti disuruh ganti nih. Oke, siap. Regulator sudah. Biasanya ini paling di springnya stainless Jerman itu. Tapi kalau saya sih nggak senang pakai stainless Jerman, karena sudah beberapa kali mengecewakan. Termasuk di unit Photon dulu ya. Saya sengaja beli Viral Gen 2, sengaja beli warnanya putih ya, putih ini. Sengaja dari beli apa Photon pakai regul karena pengen tahulah settingan dari regulator dari GS88 yang pakai di spring stainless Jerman, tapi nyatanya juga outputnya seringan nggak stabil. Lalu didiamkan, seringan naik gitu ya. Akhirnya saya ganti pakai di spring coklat. Sekarang aman. Kayak gitu. Ini ya, Viral Gen 2. Pastikan masuk. Masuk posisinya. Ini sih masih kendor ini ya. Nih lihat. Ini enggak bisa ini. Tapi nantilah. Mending diganjal di sini daripada ini renggang seperti ini. Oke, nanti aja di ini. Nanti saya konfirmasi dulu ini kondisinya seperti ini. Udah bagus. Ini ntar saya belum tahu ini. Ini viralnya yang udah diperbaiki apa ini? Kayaknya udah diperbaiki nih. Ini volume ruang palapnya udah lebih kecil ya, udah dari sebelumnya. Oke, sekian dulu ini Viral Gen 2 miliknya Bapak Kurdiansah dari Tarakan, Kalimantan Timur. Oke, salam satu laras, salam Jagar.